Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya berkabar sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Di pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini hari Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022. Saya ini berada di lapangan Desa Bangunjeto. Yang akan kita sampaikan di sini adalah informasi termasuk terkait dengan kondisi lapangan. Di samping itu, di pagi hari ini matahari baru terbit, suasananya tampak asri, indah, sehingga ini perlu kita sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Mungkin di waktu kecil yang sekarang merantau ini pernah main di sini, atau mungkin orang yang ada di luar daerah akan mengetahui kondisi lapangan Bangunjeto ini. Senyatanya yang terakhir, dengan kondisi terakhir pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2020. Ini kondisi lapangan Bangunjeto di pagi hari ini yang berada di pinggir jalan. Depan-depannya yang sekarang sudah tampak pertokoan, bangunan yang baru, karena ini menjadi daerah yang berkembang. Dan di lapangan Bangunjeto ini bisa dilihat, ini sudah ada jalan yang melingkari lapangan sehingga bisa melakukan aktivitas, entah jalan kaki atau mungkin lari-lari berkeliling lapangan. Dan ini menjadi tempat yang cukup unik dan menarik. Dan Bapak Ibu sekalian, lapangan desa ini Bangunjeto ini ternyata sudah ada tempat untuk latihan panjat tebing. Dan ini tampaknya lapangan kondisinya sudah cukup bagus sehingga menjadikan tempat ini saya kira cukup ideal untuk olahraga. Ini Bapak Ibu sekalian, ini pagi hari sekitar pukul 6.15, matahari tampak bersinar, warnanya kuning keemasan, sehingga kemudian ini Bapak dan Ibu sekalian, ini tulisan lapangan desanya, pinggir jalan, pintu, gawang, dan sebagainya. Dan itu ada orang yang baru lari-lari. Ini tampaknya memang sudah ditata sedemikian rupa. Tampak ini kondisinya cukup bagus. Dan di sebelah utara itu adalah Balai Kelurahan Bangunjeto. Nah, Bapak Ibu sekalian, ke sebelah barat sedikit, ini sudah ada warung pertokoan yang cukup banyak. Kalau dulu memang tempat ini sangat sepi, tapi sekarang ternyata sudah cukup banyak yang memilih lokasi ini sebagai tempat usaha, sehingga tempat ini menjadi cukup nyaman. Di depan dari sebelah timur dari lapangan Desa Bangunjeto itu adalah SMA Negeri 1 Sentolo, yang di sana juga terpampang tulisan SMA Negeri 1 Sentolo. Dan itu yang di menjulang tinggi itu adalah tempat untuk panjat tebing. Dan pintu gerbang dari SMA Sentolo itu ada di sebelah yang persis di bawah sinar matahari yang sangat terang. Bagus Bapak Ibu sekalian, ini tampaknya menjadi sesuatu yang luar biasa di pagi hari ini. Lapangan Bangunjeto tampak cerah, kemudian di sebelah selatan Bapak Ibu bisa melihat itu persawahan yang subur. Kemudian sebelah selatannya tadi ada rumah sakitnya Ageng Serang yang baru saja kita lewati. Ini Bu sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan lapangan Desa Bangunjeto yang kondisinya cukup bagus dan ini banyak dimanfaatkan untuk olahraga, yaitu sepak bola, kemudian ada yang lari atau mungkin kegiatan lain yang digunakan sebagai aktivitas bagi masyarakat. Dan tentu lapangan ini memang penting keberadaannya karena ini menjadi bagian bagaimana menyehatkan masyarakat melalui olahraga dan mengolahragakan masyarakat supaya tetap sehat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.